Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya periode 2022-2026. Kesatu, untuk kepentingan dinas mengangkat saudara nama Anang Rifki S.Pd. tepat tanggal lahir Tasikmalaya 12 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, nomor KTM NPM 978895, pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris FKIP Unsil. Sebagai Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya periode 2022-2026 terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2026, atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, surat pesan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai posisinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tasikmalaya ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijrah atau 7 Juli 2022 Masehi. Ketua, Dr. Haji Syarif Hidayat MSI NBM 580353. Sekretaris, Haji Arif Sumatri MAG NBM 740987, ditandatangani dan dicap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tabi'u bil ghafa wa sayyidina wa bi Muhammadin nabiy wa rasul. Saudara Rifki S.Pd. saudara telah ditetapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Maka sanggupkah saudara untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saudara dengan seterus-terusnya dan sebaik-baiknya? Insyaallah sanggup. Bersih. Setelah saudara sempat, maka dipersilakan untuk membaca janji pelantikan sebagai Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Anang Rifki S.Pd. menyatakan kesediaan dilantik sebagai Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Dengan ini saya berjanji bahwa saya rela bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Saya rela bahwa Islam adalah agamaku, dan saya rela bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulullah. Saya menyadari bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya sebagai Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya berjanji dengan sungguh-sungguh. Satu, saya akan selalu berusaha dengan segala kemampuan saya memimpin SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam membentuk peserta didik yang bertakwa, cerdas dan terampil, yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Dua, saya akan selalu berusaha dengan segala kemampuan saya memimpin SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya menuju tujuannya dengan mematuhi kaidah dan aturan persyarikatan Muhammadiyah. Tiga, saya dengan penuh kesadaran sebagai Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki tugas untuk mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah dan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuannya. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan taufiknya. Tasikmalaya 16 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 15 Juli 2022 yang menyatakan janji saya Anang Rifki S.Pd. di internet.
setelah menyatakan sanggup dan setelah mengucapkan janji sebagai kepala Assembly Besar dengan nama Muhammadiyah, terus melihat, maka selanjutnya saya atas nama pimpinan dari Muhammadiyah, atas saya pada hari ini Jumat tanggal 16 Zulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2022, menyatakan dengan resmi melantik saudara Anang Rifki S.Pd. sebagai kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Muskuliyah. Semoga Rasulullah Ta'ala melimpahkan hidayah dan topiknya.